warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Perkembangan coronavirus sampai hari ini tanggal 12 Mei 2020. Hari ini ada tambahan satu orang positif. Jadi totalnya sudah ada 14 orang yang positif. Tambahan satu hari ini berasal dari klaster salah satu pesantren yang ada di Magetan. Jadi totalnya dari klaster tersebut sudah ada 9 orang. Yang sementara yang 5 orang dari klaster Haji Sukolilo Surabaya. Melihat perkembangan sampai hari ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun seluruhnya untuk disiplin dalam memakai masker, disiplin menjaga jarak pada saat berkomunikasi, dan disiplin untuk tetap di rumah bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Sekarang sudah dikurangi semua, khususnya anak-anak muda semuanya yang ngabuburit, yang cangkruan, sudah dikurangi semuanya. Karena kita tidak berharap ada penambahan semuanya ini, penambahan positif ini di Kabupaten Madiun. Selanjutnya, tetap rajin dalam cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Hari ini dengan jumlah 14 ini butuh kewaspadaan semuanya, butuh kesadaran semuanya. Kita punya tanggung jawab secara pribadi, secara keluarga dan lingkungan, berupa tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Itu yang sangat diperlukan. Demikian kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.